Saya sangat excited sekali ya. Ini ibadah pertama kita AOG di tahun 2021 ya. Dan pasti saya percaya ada semangat baru, ada gairah baru, ada hal-hal yang kalian rindukan, sesuatu yang ingin kalian wujudkan di tahun-tahun ini. Betul? Pasti ya. Enggak mungkin enggak aku ingin hidup seperti tahun 2020. No, jangan ya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Tuhan akan sediakan yang jauh lebih besar. Tuhan juga akan percayakan jauh lebih apa yang kau harapkan hari ini saat kita sungguh-sungguh mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan. Ya. Dan tahun ini juga jangan lupa seperti apa yang tadi kita katakan sama teman-teman kita, ya, gereja ini lewat pemimpin kita, ya, kita bersyukur di tahun ini kita boleh dapat tema yang luar biasa, ya, tahun pujian dan penyediaan, ya, the year of praise and provision. Dan saya percaya saat kita benar-benar menghidupi akan visi Tuhan ini, saat kita menangkap betul, tidak hanya sekedar mendengar, tidak hanya sekedar sekedar tahu, tapi kita benar rindu untuk masuk dan mengalaminya. Saya percaya di awal tahun ini kita memulai dengan hidup kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menyediakan sesuatu yang besar buat setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan suara-suara yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Ya. Nah, hari ini saya akan memulai dengan tema yang luar biasa juga, ya. Saya catat judul khotbahnya dengan kata The Case of Happiness. Ya, saudara. Nah, saya bersyukur, saudara. Mungkin teman-teman, kalian punya pengalaman pribadi masing-masing ya, tentang mungkin awal akhir-akhir tahun, menjelang tahun baru, terus kita masuk di tahun yang baru. Saya percaya kita semua punya cerita ya. Kita punya cerita, kita punya banyak hal yang kita alamin. Nah, dan saat kita memulai awal tahun, sekali lagi saya percaya ada sesuatu hal yang kita harapkan itu besar terjadi dalam hidup kita, ya. Nah, dan ada pertanyaan, saudara, apa sih yang hari-hari ini ya yang membuat hati kita itu happy, saudara, ya. Coba kita renungkan yuk. Kita rasa kayak awal-awal tahun ini aku ngerasa semangat nih, aku ngerasa happy nih ya. We are so happy ya. Itu lagu luar biasa banget ya. Nah, coba kita rasakan ya. Wah, kita memulai tahun 2021 ini dengan semangat yang baru ya. Mungkin happy kita, bahagia kita setelah mungkin teman-teman beberapa bisa menikmati liburan panjang, betul ya. Ada yang kalian mungkin bisa berlibur ataupun mungkin tetap di rumah saja tapi tetap happy. Bisa ya, bisa ya. Walaupun jujur saat kemarin pulang ke Magelang, waktu-waktu yang saya lewati bersama itu lebih banyak waktu dengan keluarga, family time. Dan bagiannya itu sederhana sih, kumpul sama orang-orang terdekat keluarga itu bagi saya itu sungguh kebahagiaan yang terbesar gitu ya. Itu juga bisa buat happy gitu ya. Terus apalagi saudara, apa sih yang membuat happy akhir-akhir ini? Mungkin teman-teman mungkin bisa ngerasa kayak, oh mungkin aku seharian bisa nonton film sepanjang hari gitu ya. Sudah punya beberapa episode gitu. Saya tahu teman-teman punya beberapa koleksi-koleksi film ya. Ya. Terus apalagi? Mungkin bisa walaupun jalan-jalan atau sekedar hanya makan bersama, mungkin dengan keluarga, orang-orang terdekat, orang terkasih, atau teman kerabat yang mungkin jauh, sudah lama enggak ketemu, tapi saya percaya itu membuat kebahagiaan tersendiri, betul? Ya, dan banyak banget hal-hal yang bisa membuat kita happy, ya. Nah, saudara, tetapi juga tidak sedikit juga sih. Ya, orang-orang juga ngalami unhappy, kebalikannya. Ya, ada yang orang enggak senang ternyata mulai awal tahun ini kenapa aku enggak bisa pulang gara-gara pandemi gitu. Ada juga yang ngalamin seperti itu. Ya, belum punya rencana mau pergi kemana tapi ternyata tempat itu harus mengalami apa yang namanya apa ya? Pembatasan. Kita juga harus sedikit demi sedikit tes, swab, terus
banyak hal yang membatasi kita sehingga kita tidak bisa menikmati waktu kita bersama dengan waktu sendiri atau waktu dengan orang-orang terdekat, ya. Kadang itu juga bisa buat unhappy juga. Apalagi saudara, banyak orang-orang sana ternyata di satu sisi ada yang senang, di satu sisi juga ada yang enggak gitu. Nah, pertanyaannya seperti ini saudara. Nah, kebahagiaan itu apa yang kita terima? Apakah itu menjadi kebahagiaan yang benar-benar kebahagiaan yang sejati? Itu pertanyaannya saudara. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa saat kita bahagia, saat kita ngalami senang, kita ngalami perasaan happy saudara, dengarkan baik-baik. Apa yang kita dapat di dunia ini, itu ada tiga hal yang kita perlu tahu. Kebahagiaan yang kita dapat di dunia ini ada tiga hal. Yang pertama, sementara. Dua, singkat. Yang ketiga adalah fana. Ya, mungkin kita hari ini bisa senang-senang, tetapi kesenangan atau kebahagiaan ini ternyata tidak bertahan lama atau sifatnya temporary. Kita harus sadari saudara, kita tidak selamanya bisa mengalami apa yang namanya kebahagiaan. Kadang hidup itu bisa mengalami apa yang namanya naik, tapi kadang hidup itu bisa mengalami apa yang namanya turun. Ya, belum tentu. Saya pribadi pun juga selamanya senang-senang terus gitu. Ya, ada kalanya juga di masa di mana aduh ngalami pergumulan nih. Ngalami masalah nih. Ya. Dan itu dialami oleh setiap kita, saudara dan saya yang setuju, katakan yes. Betul ya? Enggak ada kita hari ini tiba-tiba hatinya tuh wah luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ya, ditanyain kabarnya luar biasa Kak, di rumah ngalami masalah dengan orang tua gitu. Ya. Keadaan kita ya itu pasti sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi lingkungan kita. Kita tidak akan bisa menolakkan hal ini, saudara. Ya, dan kita harus tahu hal yang tadi saya jelaskan. Ya, kebahagiaan di dunia ini yang kita terima, ya, saat kita mendapatkan sesuatu hal, misalkan kita bahagia karena ada orang yang perhatian sama kita, memberi sesuatu yang terbaik buat kita. Tapi kita juga tidak mengharapkan dia itu selalu memberi perhatian terus. Toh kalau kita mengharapkan terus satu titik, suatu saat kita akan kecewa karena orang ini kok sudah mulai lupa sama aku ya. Paham? Jadi kita tidak bisa hari ini mengukur kebahagiaan itu hanya di dalam satu hal yang kita tanamkan pada satu orang ini. Oh orang ini ada sumber kebahagiaanku. Gak bisa. Kok akan nanti akan kecewa pada akhirnya. Nah, hal ini juga bisa dialami sama seorang yang bernama Daud, ya. Saya akan buka satu ayat dulu, ya. Coba minta tolong multimedia bukakan satu ayat ini dulu aja, Mazmur 39 ayat 4. Ya. Mari kita buka bersama-sama di Alkitab kita. Mazmur 39 ayat yang keempat. Ini akan menjadi peneguhan apa yang saya sampaikan, ya. Mazmur 39 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, hatiku bergejolak di dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ayat 5, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Ya, Daud ini ada seorang raja yang dipakai Tuhan luar biasa, dia ada seorang penyembah, betul? Dia orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Bayangkan ya, orang yang benar-benar hatinya itu dekat dengan Tuhan, sampai detak jantungnya itu senada seirama dengan dia. Tetapi di satu pernyataan di Mazmur ini, Daud tuh curhat keluh kesahnya sama Tuhan. Ya. Apa saudara? Daud berkata seperti ini, ya Tuhan, ya, beritahukanlah kepadaku ajalku. Padahal di dalam hidupnya, Daud tuh sudah ngalami apa namanya kemegahan, ngalami apa namanya kehidupan yang mewah karena dia adalah seorang raja. Dia ada orang yang memiliki kuasa dan otoritas. Dia punya segalanya. Tetapi satu sisi dia sadar bahwa inilah kehidupan. Daud berkata, beritahukanlah padaku ajalku dan apa batas umurku. Berarti dia sadar, Daud,
bahwa kebahagiaan yang aku dapatkan itu sifatnya adalah sementara. Batasnya apa? Batasnya adalah di titik di mana hidupnya itu stop. Itulah batas kehidupan. Kemudian Daud berkata, apa batas umurku Tuhan? Supaya aku mengerti betapa fananya aku. Bayangkan saudara, seorang raja yang punya segalanya, orang yang dekat dengan Tuhan, dia pun tahu, oh iya, hidupku di sini sementara. Ternyata saudara, saat kita benar-benar merenungkan, oh iya, saya tahu Tuhan, hidupku ini hanya sekali. Tidak bisa seperti game gitu ya, langsung restart, kita main lagi dari awal gitu, kita bisa kalah lagi, ngulang lagi, enggak bisa saudara. Hidup kita itu hanya sekali. Tapi bagaimana kita benar-benar berjalan satu kali seumur hidup kita dengan benar-benar punya track atau kita memiliki jalur yang tepat. Dan disitulah Daud menemukan apa arti kehidupan sesungguhnya. Ya. Nah saudara, saat kita renungkan berapa banyak orang akhir-akhir ini mengalami unhappy, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hati mereka, atau berapa kita mungkin, beberapa engkau masih mengalami kekecewaan di dalam hidupmu. Dengarkan baik-baik, kekecewaanmu pun juga ada batasnya saudara. Kau pun juga mengalami apa namanya kebahagiaan, katakan amin. Tidak selamanya hari ini engkau hidup di dalam masa-masa seperti itu. Sebab itu saya catat di sini, kebahagiaan sejati ya saudara, kebahagiaan yang kekal itu saudara, ini dia, saat kita menerima sesuatu yang kekal. Kebahagiaan sejati saat kita menerima sesuatu yang kekal itu ketika kita percaya ya bahwa juru selamat kita yaitu Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kita keselamatan. Amin. Ya, dan oleh karena Dia yang telah mati di atas kayu salib ganti dosa-dosa kita. Sebenarnya itu sumber kebahagiaan sejati kita. Kita katakan amin. Kita harus sadar betul. Kita sebagai anak Tuhan kita harus mengerti bahwa hidup kita ini itu semata-mata hanya oleh karena kasih anugerah Allah. Kita perlu tahu bahwa saat kita menghargai kasih yang Tuhan berikan dalam hidupmu akhir-akhir ini, hidup sepanjang hidup engkau hari ini mengenal Tuhan dan engkau benar-benar menghargai setiap kasih anugerah di dalam hidupmu. Disitulah engkau mengalami apa namanya kebahagiaan. Sekali lagi saudara, kebahagiaan sejati saat kita menerima sesuatu yang kekal. Karena apa saudara? Kalau engkau mengharapkan yang di dunia ini, ya, kau menerima sesuatu hal yang terbaik di dunia ini, itu pun sifatnya itu hanya sementara, saudara. Lama-kelamaan itu juga satu titik itu pun juga akan habis. Tapi percayalah saudara, di dalam Yesus, di dalam Tuhan kita, saat kita benar-benar hidup kita mau benar-benar menghampiri Dia, datang dengan penuh kerinduan, saya percaya disitulah saat pujian tadi dinyanyikan, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Bahagianya ini enggak hanya sekedar temporer saudara. Saya percaya di dalam hadirat Tuhan bahagianya itu sifatnya kekal. Amin. Karena disitulah ada hubungan yang indah bersama dengan Allah Bapa di surga. Oleh sebab itu temukan saudara, mulai awal tahun ini, temukan pribadinya dalam hidupmu. Temukan hari ini arti hidup yang sesungguhnya saat engkau hampiri akan tahtanya. Yang mau katakan yes. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan buat setiap kehidupan kita. Hai anak muda, mari kita awali tahun ini dengan hati yang mengucap syukur. Tuhan, aku mau Tuhan untuk menemukan arti kebahagiaan sesungguhnya. Karena aku tahu tidak ada satu hal yang di dunia ini dapat membuat aku bahagia. Mungkin bahagia, tapi ya, hal itu sementara. Tetapi yang terutama, yang utama, aku bahagia karena aku ada di dalam engkau. Amin saudara. Nah, pertanyaan saudara,
Dua, pertanyaan yang kedua. Hal apa yang dapat membuat Tuhan happy dengan kita? Nah, kebalikannya sekarang. Ya. Hal apa yang dapat membuat Tuhan itu senang dengan hidup kita? Jawabannya saudara, simpel. Saat kita memutuskan untuk datang menghadapnya dengan hati yang haus dan hati yang murni. Itu yang Tuhan mau. Ya. Apa yang membuat Tuhan happy dengan kita saat kita dengan kesungguhan hati menghampiri hadirat-Nya? Karena itu saja yang sebenarnya Tuhan mau kok di dalam hidupmu. Tuhan enggak muluk-muluk kok sama hidupmu, dengarkan baik-baik anak muda. Tuhan enggak butuh hari ini apa yang kau punya di dalam hidupmu. Sekalipun kau berkelimpahan, tetapi Tuhan enggak butuh. Karena sekali lagi, apa yang kau punya itu sifatnya sementara. Yang Tuhan mau adalah yang kekal. Yang kekal itu apa? Berbicara soal hubungan. Itu adalah berkat yang paling berharga dan berkat yang mahal. Oleh sebab itu, kalau Tuhan happy dengan kita, berarti kita benar-benar bangun hubungan dengan Tuhan itu tidak hanya sekedar biasa-biasa. Tuhan happy dengan kita saat kita itu datang hampiri hadirat Tuhan dengan hati yang haus dan lapar dan hati yang murni. Kita buka ayatnya saudara, supaya kita tahu kerinduan Tuhan ya. Di Matius 5 ayat yang ke-8. Matius 5 ayat ke-8, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Katakan amin. Berbahagialah saudara, karena engkau akan melihat Allah. Bukan melihat secara jasmani saudara, tapi engkau melihat dengan iman percayamu. Itu berbicara tentang bagaimana hari ini engkau memiliki kesungguhan untuk datang untuk menghampiri pribadinya. Tetapi saudara, supaya engkau bisa melihat, supaya engkau bisa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidupmu, supaya engkau bisa merasakan apa yang namanya kedekatan, keeratan hubungan dengan Allah, diperlukan apa yang namanya kemurnian hati. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, orang yang murni hatinya, dia akan melihat Allah. Ini yang Tuhan mau, saudara. Kemurnian hati, itulah hal yang sanggup untuk membawa kita masuk di dalam dimensi pengenalan yang lebih dalam lagi. Ya saudara, kemudian untuk kita masuk di dalam hadirat-Nya saudara, kita harus tahu saudara dua kunci ini. Ya. Kalau tadi saya berbicara tentang kunci kebahagiaan, kita harus tahu password-Nya saudara. Ya. Ternyata di dalam hadirat Tuhan, itu kita harus masukkan password-Nya. Gak sembarang kita langsung masuk gitu. Enggak. Tetapi puji Tuhan ya. Oleh karena anugerah Tuhan, di mana Yesus lahir di dunia, Yesus hidupnya untuk setiap kehidupan kita. Tetapi ada satu hal yang kita perlu tahu. Kita buka yuk, kita perlu tahu kuncinya ya saudara. Masih antusias, amin. Kita buka di Ibrani pasal 10. Ayat yang 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Ibrani pasal yang 10. Ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Untuk kita dapat masuk dalam hadirat Tuhan diperlukan dua hal ini. Ya. Saya bacakan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi
kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Katakan amin. Yang pertama, password yang pertama untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, catat, darah Yesus. Ayat yang 19, saya akan bacakan sekali lagi. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian untuk dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ini kita tidak bisa lewatkan, saudara, kalau engkau hari ini mau mengalami persekutuan yang lebih intim dengan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena sekali lagi, kekudusan itu tidak bisa bersatu dengan dosa. Sedangkan kita masih melekat dengan daging, saudara. Hidup kita masih syarat dengan kelemahan. Kita masih syarat dengan dosa. Sehingga untuk kita dapat mengalami persekutuan dengan hadirat Tuhan, tanpa password yang pertama ini, saudara, kita tidak akan bisa masuk. Jadi hanya dengan darah Yesus kita beroleh akses bebas. Ya, akses bebas masuk itu hanya dalam darahnya, saudara. Ya. Kita tidak mungkin menghadap Allah tanpa kekudusan. Catat baik-baik. Kita tidak bisa menghadap Allah tanpa kekudusan. Kalau engkau hari ini merenungkan di zaman perjanjian lama, saudara, saat orang kedapatan berdosa, ya, saat dia kedapatan ada dalam hadirat Allah, kita tahu ceritanya banyak orang itu mengalami yang namanya kematian. Itu zaman perjanjian lama, saudara. Begitu mengerikannya hadirat Tuhan zaman dulu. Ya, begitu kudus. Sehingga setiap orang yang menghampiri Allah itu tidak sembarangan. Harus ada imam besar. Firman Tuhan dikatakan di ayat 21. Seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Tetapi posisi itu sudah digantikan oleh siapa? Tuhan Yesus. Dialah imam besar agung itu, saudara. Dialah perantara. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Sehingga saat kau percaya dengan sungguhan hatimu, kau sudah diampuni. Kau sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Sehingga saat kau datang masuk di dalam hadirat Allah, engkau sudah tidak mengalami apa namanya ketakutan lagi. Engkau dengan berani, engkau dengan mantap masuk. Ya Abah, ya Bapa, engkau sebut namanya. Wow. Saya percaya bagi kita semuanya itu ada sebuah kebahagiaan. Amin. Tidak ada satupun hari ini yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Sekali lagi, berbicara soal kekristenan bukan hanya sekedar agama, saudara. Agama itu tidak menyelamatkanmu. Agama tidak menyelamatkan saya. Tetapi berbicara tentang pengorbanan darahnya di kayu salib, itu yang membuat kita hari ini boleh masuk di dalam hadirat-Nya. Boleh mengalami akan janji-Nya. Boleh mengalami akan perkenanan-Nya. Kita boleh mengalami akan penyertaan-Nya yang kuasa yang penuh ajaib. Amin, saudara. Itu. Lalu bagian kita apa, saudara? Bagian kita cukup. Sekali lagi, kita datang padanya. Akui kelemahan, akui dosamu di hadapannya. Saat kita datang pada hadirat Tuhan, kau berdoa. Kau mulai membangun persekutuanmu dengan Tuhan. Akui, Tuhan. Ini aku, Tuhan. Aku banyak hal yang masih lemah di area ini, di area itu. Tuhan suka dengan keterbukaan. Tuhan tuh suka kalau kita itu datang pada Tuhan tuh apa adanya. Ya. Tidak hanya sekedar mengakui kelemahan dan dosa, tapi percaya dengan imanmu bahwa kita itu sudah diampuni. Percaya kalau engkau sudah diampuni? Amin. Masih ragu kalau engkau masih diampuni? Sudah diampuni? Tidak, ya, saudara.
Amin, saudara. Kita, saudara saya, saat kita percaya Tuhan Yesus, kita percaya bahwa darahnya yang memurnikan, menyucikan kita. Percayalah, engkau sudah diampuni dan dibebaskan dari segala kutuk apapun. Katakan amin. Oleh sebab itu, jangan takut. Firman Tuhan berkata, beranilah masuk di dalam hadirat-Nya. Jangan ragu. Jangan biarkan intimidasi dari si jahat itu membuat engkau ragu untuk masuk di dalam hadirat-Nya. Sebaliknya, engkau harus berani berkata, aku sudah ditebus oleh darah-Nya. Aku berani masuk di dalam hadirat Tuhan. Amin, saudara. Itu yang menjadi kekuatan kita. Ya, kunci pertama untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan adalah darah Yesus. Tetapi ingat, saudara, Tuhan Yesus memang murah hati. Tetapi darah-Nya terlalu mahal. Oleh sebab itu, jangan main-main dengan dosa. Jangan main-main lagi, please. Kalau engkau sudah sadar kau sudah ditebus dengan darah yang mahal, please jangan lakukan dosa lagi. Jangan kecewakan Tuhan lagi. Jangan main-main hari ini. Sekalipun kau sudah melayani, jangan main-main dengan dosa. Darah-Nya terlalu mahal buat menebus setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, renungkan baik-baik buat darah-Nya dicurahkan buat hidup kita. Itu berbicara bahwa pengorbanan-Nya itu terlalu mahal untuk menebus kehidupan saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita punya akses masuk itu bebas untuk kita datang pada Bapa. Kita harus sadar itu, kita harus hargai. Saat kita menghargai akan pengorbanan-Nya di kayu salib, saya percaya saudara, kau sedang menghargai setiap kasih anugerah yang Tuhan beri dalam hidupmu. Amin, saudara. Ya, yang pertama adalah dari Yesus. Yang kedua, di ayat yang ke-22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati yang murni yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Yang kedua, password yang kedua, kunci yang kedua adalah hati yang murni. Katakan hati yang murni. Mengapa hati yang murni? Karena Tuhan ingin kita datang padanya itu dengan apa adanya. Sekali lagi ya, dengan apa adanya. Hati yang murni itu bukan hati yang awalnya kita sudah murni. Oh enggak, sekali lagi hidup kita dari awal itu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita itu dimurnikan. Kita itu sudah disucikan lewat pertobatan dari iman kita bahwa dosa kita sudah diampuni. Oleh sebab itu hati kita menjadi hati yang murni. Kemurnian hati itu lahir saat kita datang masuk di dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kita harus mengerti hati ini yang Tuhan mau. Ya, di Mazmur 119 ayat 9, ya, gak usah buka, firman Tuhan berkata, dengan apa seorang anak muda menjaga kelakuannya bersih, menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita menjaga hati kita tetap murni? Tidak ada cara lain, dengan firman Tuhan. Dengan engkau hari ini hidup di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu saya dorong teman-teman, ayo awal tahun ini bangun komitmen lagi ya untuk baca firman Tuhan. Merenungkan, memperkatakan firman Tuhan. Ya. Dan saya percaya saat kita benar-benar hidup dengan firman Tuhan itu, engkau benar-benar akan menjaga kualitas hatimu tetap suci, tetap murni, berkenan di hadapan Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin, ya. Nah, saudara, kalau kita sudah tahu dua hal ini, ya, kita tinggal mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Ya, dua hal ini kita pegang benar-benar. Hidup kita sudah ditebus dengan darah Yesus dan kita masuk dalam hadirat-Nya dengan hati yang murni. Kemudian tiga hal yang harus kita lakukan, saudara, ada tiga hal untuk kita mengalami akan kebahagiaan sejati itu. Ya, saudara. Coba yuk kita buka di 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Kita baca bersama-sama ya dengan suara yang terbaik. Come on, Rami Afgat.
Siap? 3, 2, 1. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Katakan amin. Tiga hal yang harus kita lakukan. Cukup tiga saja. Yang pertama, bersukacita senantiasa. Always rejoice. Ya, katakan bersukacita. Ya, bersukacita senantiasa. Ini berarti mengandung perintah Allah untuk kita harus tetap. Ini perintah, saudara. Kata senantiasa ini perintah Allah buat kehidupan kita. Ya, bukan hanya sekedar kondisi perasaan hati. Saat engkau menerima sesuatu baru engkau senang, happy. No, bersuka cita di sini ada sebuah keputusan hati. Untuk aku mau tetap, hatiku mau tetap senang apapun kondisinya. Apapun keadaannya. Walaupun di masa yang membuat aku senang, ataupun di masa yang membuat hatiku gak enak. Tetapi firman Tuhan berkata, bersukacita senantiasa. Itu menunjukkan bahwa sukacita yang Tuhan mau bukan lahir dari apa yang engkau terima dari kondisi sekitar. Tetapi sukacita yang lahir karena kita menghargai kasih karunia dari Tuhan. Yang kita terima yang tadi itu loh. Yang kita terima bersyukur, Tuhan, aku telah diampuni. Aku sudah ditebus. Aku hidup hanya oleh kasih anugerah Allah. Oleh karena kemurahan-Mu aku boleh hidup sampai ada. Aku masih kasih kehidupan, masih kasih nafas, Tuhan, aku bersyukur. Itu sumber sukacita kita seharusnya. Oleh sebab itu, sukacita kita itu bukan hanya lahir dari orang-orang sekitar yang memberikan kita sukacita. Tetapi sukacita yang sejati itu lahir lewat kehidupan kita. Saat kita mengambil putusan, Tuhan, aku datang menghadap Engkau. Disitulah hadirat Tuhan yang membuat hati kita penuh oleh damai sejahtera. Hadirat Tuhan yang memenuhi hati kita sehingga hati kita tetap mengucap syukur. Oleh karena hadiratnya itulah yang membuat kita kuat menghadapi masalah. Masalah tetap ada. Tetapi saat hati kita bersuka cita, kita akan bisa melihat kebaikan. Amin. Kita akan tetap bisa melihat kebaikan di balik setiap keburukan. Kita akan melihat kesempatan di balik setiap kesempitan. Karena apa, saudara? Hati kita ini loh, sukacita. Amin. Oleh sebab itu, Tuhan rindu kita harus tetap bersukacita apapun yang terjadi, apalagi di masa-masa pandemi ini. Enggak mudah, saudara. Ya, awal tahun aja kita harus menghadapi apa yang namanya situasi pandemi yang bukan semakin baik tapi malah semakin naik. Ya, kalau kalian mengikuti beritanya, bahkan pemerintah mengharuskan untuk melakukan PSBB Jawa Bali dan Solo pun juga termasuk tempat yang harus mengalami pembatasan yang ketat. Ya, bagaimana? Sekolahku online lagi, kerjaanku terbatas lagi. Ya, begitu banyak cerita dari teman-teman yang saya dengar membuat mereka sedih untuk ke depan. Duh, Tuhan, gimana ini? Bahkan teman-teman Augis ini pun juga cerita yang mereka bekerja. Duh, Kak, aku kerja di luar kota, keliling mesti kedampak nih. Tapi dengarkan baik-baik, firman Tuhan berkata, apa, saudara? Tetaplah bersuka cita. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan yes. Amin. Oleh sebab itu, jangan ragu. Kita punya Tuhan kok. Berjalanlah bersamanya. Yang kedua, bersuka citalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ya, tetaplah berdoa. Berdoa yang Tuhan mau bukan hanya berdoa yang sekedar rutinitas agamawi. Ya. Tetapi yang Tuhan mau kita itu datang dengan doa-doa yang lahir dari hubungan yang erat bersama dengan Tuhan. Doa itu menjadi nafas kehidupan kita setiap hari.
saat kita bangun, kita teringat kebaikan Tuhan, kita mengucap syukur, kita bawa di dalam doa. Dimanapun kau hari ini ada, ya, jadikan doa itu menjadi kehidupanmu, saudara. Ya, tidak hanya sekedar gaya hidup, tapi jadikan doa itu menjadi hidup. Ya, tetapi banyak orang jadikan doa hanya sekedar gaya. Ya, hanya sekedar gaya doang. Tapi biarlah doa ini biarkan jadikan kehidupan kita untuk kita semakin dekat dengan Allah. Kita bisa cerita, kita bisa curhat dengan Tuhan lewat setiap doa-doa pergumulan kita. Tadi kalau teman-teman cerita, oh ya aku sedang mengalami pergumulan, ini kuliahku gimana ya? Bawa, sampaikan itu di dalam doamu dengan Tuhan. Saya percaya kok doa-doa kita Tuhan dengar kok. Amin. Kalau di mana saat engkau merasa engkau seorang diri, datang pada Tuhan. Tuhan akan senantiasa mendengar setiap doa-doamu. Percayalah, oleh sebab itu tetaplah berdoa. Jangan putus. Berdoalah apapun kondisinya. Ya. Dengan doa kita tidak akan mudah kering rohani, saudara. Tetapi tanpa doa, kita akan jadi pribadi yang mudah mengeluh. Kita menjadi pribadi yang mudah menyerah menjalani hidup. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal. In everything give thanks. Mengucap syukur karena itu yang Tuhan kehendaki. Ya, saya tanya, sudah berapa kali kita mengucap syukur hari ini? Apakah kau sudah mengucap syukur buat nafas yang Tuhan berikan di dalam hidupmu? Apakah engkau sudah mengucap syukur dengan berkat yang engkau sudah terima hari ini? Kalau belum hari ini, datang pada Tuhan, mengucap syukurlah. Ya, apapun kondisinya. Sekali lagi, saat kita mengucap syukur, kita akan melihat kebaikan di tengah-tengah keburukan kita. Amin. Kau melihat keluargamu mau mengalami pemulihan, mengucap syukurlah. Kalau engkau mengalami terobosan di dalam area pekerjaanmu, di studimu, saya berkata, mengucap syukurlah, saudara. Di situ akan punya kuasa yang besar untuk perkara-perkara Tuhan dinyatakan di tengah-tengah hidupmu. Karena apa? Tuhan dihargai. Amin. Tuhan dihargai kok. Saat engkau bekerja, thanks Lord, aku bisa bekerja walaupun aku dalam masa yang sulit. Aku bisa sekolah sampai sekarang, mengucap syukur aku masih bisa survive. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Amin, saudara. Mari saudara jadikan momentum awal tahun ini, kita bawa hidup kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, mulai besok saudara, tanggal 11 sampai tanggal 31 Januari, kita mau bersama-sama serentak saudara, ya seluruh GMS, kita mau mengadakan doa puasa. Saya mengajak, saya dorong teman-teman AOG, kita ambil bagian di dalamnya. Amin. Ya, kita akan memulai awal tahun ini dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, apa yang kita perlu bangun? Bangun kehidupan roh kita, itu penting. Ya, setiap hari yuk kita mulai. Yang lalu mungkin kau sudah jarang berbahasa roh, ayo bangun kehidupan rohmu. Setiap hari berbahasa roh. Setiap pagi datang pada Tuhan. Bangun kehidupan rohmu. Kemudian tidak hanya cukup itu, tapi engkau semakin bawa hidupmu di dalam pujian, penyembahan, dan doa. Karena itu yang hari ini membuat kita kuat, saudara, menghadapi tekanan atau menghadapi hal-hal yang menanti di depan. Dan juga pasti kita perlu untuk ambil sebuah komitmen berpuasa. Ya? Nah, puasa apa yang harus diambil? Sebenarnya ada beberapa cara, ya. Ya, mungkin ada beberapa alasan teman-teman berkata, ada orang, duh aku gak kuat puasa nih kak, aku punya riwayat mah, atau aku punya riwayat sakit ini dan itu. It's okay, tapi ambil sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kalian. Ya, ada yang misalkan puasa hanya puasa pantang gitu. Puasa pantang tuh misalkan, oh aku cuma makan sayur doang, kayak puasa Daniel, itu boleh. Misalkan oke, aku mau puasa, gak mau main sosmed dulu ya, selama 21 hari itu juga boleh. Tetapi saudara, mungkin kalau puasa sosmed, kalau kalian mau sharing apa yang menjadi rema, untuk kalian share ke sosmed,
itu juga enggak dilarang kok, itu malah memberkati, enggak apa-apa gitu. Tetapi yang penting tujuannya, jangan melebihi waktu kalian, sehingga waktu kalian dihabiskan hanya untuk mainan game, mainan sosmed, nonton film gitu ya. Mas, mari pastikan kita selama 21 hari kita bangun keintiman kita bersama dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Mau saudara? Ya, masuk di dalam kegerakan doa puasa ini ya. Kita antusias, kita masuk di dalam tahun pujian dan penyediaan ini dengan hati yang mengucap syukur, hati yang bersuka cita ya. Kemudian hidup kita, mau bangun kita sungguh-sungguh untuk semakin melekat dengan Tuhan. Amin saudara. Yang mau, mari kita bangkit berdiri bersama-sama ya.